guys, kita berjumpa lagi untuk aktiviti kita seterusnya. Okay, pada aktiviti pagi ini saya free, saya nak pergi keluar dulu. Saya nak pergi ke The Fifth Studio, iaitu saya nak cari ini adalah merupakan local band Bali, my favorite band, itu Painful by Kisses. Dan saya mau pergi ke shop dorang nak beli t-shirt ataupun dorang punya merchandise. So tadi saya sudah contact dorang, sudah chat dorang, so dorang ada di shop di apa, Kempudung, area Kempudung, ya Kempudung. So sekarang saya nak pergi sana pakai Gojek. So tengok, ikuti video saya ni sampai habis. Sama ada saya ada jumpa dengan dia orang ataupun singer dia orang, kita tengok. Kalau tidak, kalau ada nasib kita jumpa, kalau tidak tidak apa guys. Jadi kita dapat merchandise ataupun t-shirt. Band ni memang favorite saya guys, band Bali band ni. So sambil saya datang event, sambil itu juga saya menyelam juga pergi dia orang punya kedai guys. Okay, hopefully saya ada jumpa dia orang nanti, dia band dia orang nanti. Oh, kalau tidak dapat, apa jadi saya puati saya pergi dia orang punya kedai. Okay, stay tune guys. Okay, sekarang saya mau order Gojek. So, saya sudah. Okay, dia cuma berapa rupiah? 162 rupiah. Okay. Okay, saya mau pergi dia punya slip payment dulu. Kredit atau gabungan tabung jari. Okay, tak apa, saya akan cari dia guys. Okay, dia 150 rupiah bersama dengan 30 lebih lah. Dia terjauh selama 7 minit guys. Okay, kita tunggu. So yang ni nama dia sungai apa ni? Lautan. Ini laut. Oh, lautan apa namanya? Namanya Teluk Benua. Teluk Benua. Ya. So kita kena pergi seberang sana. Ya. Hmm. Orang mati lampu semuanya. Azan bang, karena kita orang Bali kan terisan dia. Paling di lingkungan itu aja bang. Ikuda. Ya. Okay guys, saya sudah sampai ke destinasi sini dan saya mau cari di mana tempat ya. So ini area dah. Ada tempat sini pun okey. Dia tak macet sangat guys. Selesai sini dah guys. Ha. Okay guys, saya sudah sampai di The Fish Studio. Kita nak cari baju Painful by Kisses. So sini studio orang lah. Ya. Oh. Cari size. Macam mana size? Triple XL, double XL? Coba tengok double XL dulu. Paling besarnya apa? Double XL paling besar. Ya. Ini yang kita tunggu-tunggu guys. Kalau warna hitam ada? Yang ni tak ada kak? Yang ini. Ini memang studio orang sendiri kak? Ya. Oh? Oh, double XL paling besar lah. Okay guys. Sold out. Okay. Ini sekarang saya mengalami sendiri-sendiri. Datang ke apa nama Painful by Kisses punya studio. Kalau tak jumpa, at least saya pergi ke shop dorang dan dia punya studio. Saya mau sendiri beli dorang punya merchandise. Boleh buka? Eh? Boleh ya? Eh? Saya mau cuba dulu. CD pun ada oh. Okay, saya mau tengok. Cuba sendiri. Double XL, sangat buat juga. Macam-macam buat angkanya. Ini paling besar kan? Ya.
Wah, ini kecepatan, ini oke. Yang itu oversize. Ini oversize? Itu oversize. Jadi ada oversize tak? Oh, sekarang saya berada di Painful Practices punya studio, guys. Saya dari Malaysia. Oh, tadi saya ada text. Siapa kamu kan? Febri. Febri. Vokalis. Vokalis? Ya. Yeah. Di mana sekarang? Di rumah. Ini berapa bapak? 200 ribu. Ya. Ini sama? So ini bersama dengan 200, ini to say sekarang dalam 60 lah lebih. Yang ini the latest kan? Yeah. Ini latest. See guys, Painful Practices. Mungkin di Malaysia tidak banyak yang kenal band ini. Saya kenal pun dari YouTube band ini. Kebetulan saya pergi Bali, so saya pergi tempat dorang sendiri guys, di sini. Saya mau coba lah guys. 200 sama 200? Iya. Enggak ada di sekarang. Ada. Mau cakap, saya dari Malaysia datang jauh, mau cakap sama dia. Kalau beli dua ada diskaun kan? Kita minta diskaun daripada dia punya senior guys. Kalau dia dapat bagi diskaun, kita ambil dua guys. Kita coba dulu, stay tune. Guys, saya sudah pakai baju ini. Ini yang the latest kan? Ya. Ini the latest. Ini double XL. Dan ada CD dia guys. Ini CD ya. Ini yang terbaru. So, yang ini terlama kan? Ya. Ghost Come From The Reason. Ini 40 apa? 40 ribu. Ini? 50. Ini 50 ribu. Oh, sama singa raja. Aku set untuk hidup stress pulang. Okay. Another time, another story. So dua CD dia saja ada. Ya. Sisa dua itu set. Oh, yang ada yang beli tinggal yang album Better Brighter. So saya ambil dua nih guys. Ini sama dengan 200 ribu, ini pun 200 ribu kan? Ya. So 400 ribu lah. Ya. So saya ambil dua ni, ambil peluang ambil beli ni guys. Ah, kalau mau beli bia sini. Eh, ada Singa Raja. Ya. Oh, ini nama band kan? Ya. Ini nama band kan? Bukan. Ya. Produk. Brand. Produk. Brak. Ini bia ke Singa Raja guys. Ya. Sini semua bia semua guys. Ini mineral saya jual kan? Kita ambil mineral lah guys. Oh, ini harga dia. Kalau harga dia 25k, lebih 20k. Kita ambil mineral. Alright. Ini apa? Free? Bonus. Bonus? Okay. Terima kasih dia ada beri kita ini guys. Oke, okay, terima kasih. Di album. Oh, memang ada bagi lah. Ya. Yeah. Alright, terima kasih. Sticker pack. CD. Oke. Okay. Kan selalu dapat datang sini. Nah, so kita ambil kesempatan, kita beli, kita punya merchandise. Alright. Dia pun terkejut tadi, siapa nama penyanyi tu? Vokalis tu, dia terkejut, ada dari Malaysia dia kap. Sebab jarang. Ya. Dia orang pun ada thumbnail juga guys. Tapi saya terpaksa beli banyak guys, takut. Sebab saya tidak beli lagi, pakai balik guys. Saya cuma mampu beli t-shirt ya. Takut barang saya banyak. Ini pun ada berapa, ini berapa ribu? 150 ribu guys.
bersama bundling bisa dengan tumbler jadi 350. Oh, kalau dibeli ya. Oh, dia lebih murah lagi. Ya. Oh. Terbaiklah. Kalau positif bisa datang sini guys. So, saya sudah dapat nih guys. Tapi yang paling penting kita ada free gift. Ah, ada punya CD guys. Ini the latest. Ini tahun 2024. 23. The latest CD diorang yang ada guys. So, saya sangat bangga dapat ini CD diorang, beli baju dua pasang and then dapat merchandise ni guys. Then kita ada speaker juga. Dapat speaker dari diorang. Terbaiklah. Hey, thank you to band Painful by Kisses telah bagi kita gift. Wah, saya sangat berpuas hati. Dan teruja dapat gift dari diorang. Saya beli baju diorang beri bagi gift ni guys. Then cuma kita dapat tengok konsert diorang sebab konsert diorang buat pada hari Minggu tu hari. So saya datang hari Senin, saya termiss satu hari kalau tidak dapat tengok diorang punya konsert guys. Walau apa pun saya sudah dapat merchandise dari Painful by Kisses. Terbaik band dari Bali guys. Okay guys, saya dah beri apa nama tu? Kebenaran untuk review diorang punya studio tempat diorang selalu rakam dan practice guys. Sini guys. Tengok tempat diorang studio diorang guys. Terbaik guys. Sinilah diorang selalu buat practice studio band Painful by Kisses. Cuma saya tidak kesempatan jumpa diorang guys, tapi tidak apa, janji saya sudah sampai di sini. Dari Malaysia datang ke Bali, jumpa diorang sini and then Lisa Mr. Rocky diorang punya apa? Manager bukan? No. Ground technician. Okay, so di sini tempat diorang guys. So saya sangat bersyukur kerana dapat datang sendiri menyaksikan tempat diorang jamming ataupun practice. Diorang rakam di sini juga? Tak. Tak, ada tempat lagi. Ya. Yeah. Oh, so di sini tempat dia tu sajalah. Ya. Yeah. Okay, okay. Jom kita tengok gitar dia. Tapi ini bukan gitar tu kan? Ini gitar-gitar biasa, diorang ada gitar diorang sendiri. Diorang pakai LTD sama Fender di bawah. PV, Marshall and Mapek. Alright. Terbaiklah. Memang betul saya dapat masuk sini guys. Saya mau bergerak dulu. Dan terima kasih atas kelainan. Ya. Kirim salam saya sama saya Painful by Kisses. Diorang semua, huh? So mungkin tidak berpeluang tengok konsert orang terlepas satu hari. Yang kali suruh dia buat di Malaysia lagi, di Sarawak, Borneo, Sarawak. Okay. Cakap dia buat di Malaysia, di Sarawak. Nanti saya tag dia orang video YouTube saya. Kamu boleh ambil saya punya tu lah. Okay, kita bagi kita punya main card. Supaya dia orang, apa tu, subscribe kita. Okay, so ini pasal tempat dia orang dia lah. Yeah. Ini saya punya YouTube channel lah. Okay. Alright. Ini lah vape bersebelahan dengan studio, Fish Studio tadi guys. Tengok guys, 510. So guys, kita bersama band Good Morning Sunrise dari Bali guys. Ini drummer. Okay guys, sampai di sini saya video saya pergi studio ataupun shop Painful by Kisses and then suka seronok. Dia bagi saya free gift lagi. Saya sudah beli 2 t-shirt and then jumpa dengan band baru lagi Good Morning Sunrise, band punk rock juga. So kita akan support orang and then thank you for watching. Dan kepada yang belum subscribe, sila subscribe, share, like, comment. I hope to see you guys in my next video and then saya akan membawakan update saya punya activity sepanjang saya berada di Bali guys. Bye bye.